Pemirsa, pasca Natal dan menyambut Tahun Baru 2023, Dinas Koperindak menyebutkan bahwa stok BBM di Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan aman. Pihak Diskoperindak juga melakukan pemantauan terhadap SPBU untuk memastikan persediaan BBM. Guna memastikan persediaan stok bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus melakukan pemantauan dan semua manajemen SPBU mengaku stok aman dan mencukupi. Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Muaro Jambi Ridwan menyebut pihaknya sudah melakukan pemantauan langsung di beberapa SPBU di Kabupaten Muaro Jambi dan saat ini masih tercukupi. Rata-rata stok yang dimiliki di atas stok di hari biasa. Seperti di SPBU Sungai Duren, saat ini stok Pertalite sebanyak 14 ton lebih, Biosolar 16 ton lebih, dan Pertamax 4 ton. Selain itu, pihaknya juga menyebutkan, berdasarkan laporan dari pengelola SPBU, saat ini kondisi antrean di SPBU masih seperti hari biasanya. Antrean tidak seperti tahun yang lalu, kemungkinan masyarakat mengetahui jika di Jambi sering macet dan masyarakat lebih memilih jalur lain. Sementara di SPBU lainnya seperti di jalur lintas timur yang padat dilalui oleh pemudik, yaitu dari arah Jakarta, Palembang menuju Riau dan Sumatera cukup padat, namun persediaan BBM mencukupi dan masih tersedia. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.